selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Langkah Liverpool semakin sulit. Langkah Liverpool menuju gelar juara Liga Inggris musim ini semakin berat usai dikalahkan rival sekotanya Everton pada lanjutan pekan ke-34 Liga Premier Inggris di Stadion Goodison Park, Liverpool, Kamis 25 April 2024. Pada derby Merseyside kali ini, tuan rumah Everton sukses membungkam The Reds dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak Jared Brent White menit ke-27 dan Calvert-Lewin menit ke-58. Kehilangan 3 poin membuat nilai Liverpool di posisi kedua klasemen tak bertambah, tetap 74 poin dari 34 laga yang sudah dimainkan. Berjarak 3 poin dengan pemuncak klasemen sementara Arsenal yang sudah meraih 77 poin dari 34 laga. Sementara bagi Everton, tambahan 3 poin membuat posisi mereka menjauh dari zona merah dengan poin 33 dari 34 laga dan berada di peringkat 16. Dengan hanya menyisakan 4 laga lagi, peluang Liverpool untuk meraih gelar Liga Inggris ke-20 mereka sepanjang sejarah menjadi sangat berat. Di sisa laga, sejumlah lawan berat masih menanti anak asuh Jurgen Klopp. The Reds tercatat masih akan bertemu 3 klub asal London, yakni West Ham, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa, serta terakhir berjumpa Wolves. Posisi The Reds di peringkat kedua juga rawan disalib juara bertahan Manchester City yang saat ini menghuni peringkat ketiga klasemen sementara dengan 73 poin dari 32 laga yang akan bertandang ke markas Brighton Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool berjudi dengan slot. Jamie Carragher meragukan kapasitas Arne Slot bisa menggantikan peran Jurgen Klopp. Liverpool seolah berjudi dengan Slot. Arne Slot disebut menjadi kandidat kuat pengganti Klopp di Liverpool. Klopp memutuskan meninggalkan si merah air musim ini setelah 9 tahun mengabdi. The Reds mengalihkan buruan ke Slot, kesulitan mendapatkan tanda tangan Xabi Alonso dan Ruben Amorim. Tugas berat menanti siapapun yang nantinya menerima pinangan Liverpool menjadi pengganti Klopp. Pasalnya pria asal Jerman ini telah mampu mengantarkan si merah meraih semua gelar domestik serta Liga Champions. Legenda Liverpool Jamie Carragher meragukan kapasitas para calon pengganti Klopp termasuk Slot. Keraguan Carragher didasari karena Slot saat ini hanya punya trofi domestik Belanda bersama Feyenoord. Liverpool seolah berjudi dengan Slot. Namun Carragher menilai Liverpool juga tak punya banyak pilihan karena minimnya stok pelatih papan atas yang tersedia untuk mau merapat ke Anfield. Apa yang saya katakan dari Feyenoord ke Liverpool adalah lompatan besar dan saya pikir itu menunjukkan saat ini kurangnya manajer top di luar sana jika Anda melihat siapa yang akan pergi ke Liverpool, ujar Carragher kepada Sky Sports. Awalnya mungkin Xabi Alonso, tapi ini baru musim penuh pertamanya sebagai manajer. Ada pembicaraan tentang Amorim dari Sporting Lisbon, tapi dia baru berusia 39 tahun. Sekarang Arne Slot sepertinya dia yang difavoritkan saat ini. Saya tidak berpikir dia seperti Rafa Benitez yang datang atau Klopp yang masuk. Benitez datang setelah memenangkan 2 gelar La Liga dan 1 Liga UEFA, dan Klopp datang setelah memenangkan beberapa gelar bersama Borussia Dortmund dan mencapai final Liga Champions, jelasnya. Ini alasan Liverpool pilih bos Feyenoord Arne Slot sebagai pengganti Jurgen Klopp. Bos Feyenoord Arne Slot menjelma sebagai pilihan utama Liverpool untuk menggantikan Klopp. Jurgen Klopp akan meletakkan jabatannya sebagai manajer Liverpool pada akhir musim ini dan pencarian manajer baru The Reds membawa mereka ke Feyenoord yang bersinar ditukangi Arne Slot. Slot mempersembahkan trofi piala KNVB akhir pekan kemarin dan mampu menjuarai Eredivisie musim lalu. Kontrak pria asal Belanda itu di Feyenoord masih menyisakan 2 tahun, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi tantangan baru dalam karirnya, menurut The Times.
Liverpool sudah dipastikan gagal mendapatkan Xabi Alonso setelah mantan gelandang mereka itu mengkonfirmasi akan bertahan di Bayer Leverkusen, sementara Ruben Amorim kemungkinan besar akan menetap di Sporting meski sempat dikaitkan dengan Torres. Alhasil, slot menjelma menjadi favorit baru Liverpool, juga mengagumi kemampuannya untuk mengembangkan pemain dan gaya permainannya yang agresif dan beroktan tinggi. Direktur teknik Feyenoord, Dennis Toklose, membicarakan masa depan slot setelah menjuarai piala KNVB. Ia berkata kepada ESPN, "Menurut saya logis dia berada di posisi sebagus ini. Istimewa sekali bagaimana dia menunjukkan dirinya dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi wajah bagi Feyenoord. Kami merespon itu dengan memperpanjang kontraknya. Yang jelas kami berasumsi dia juga akan menjadi pelatih kami tahun depan. Kami pernah mengalami situasi ini sebelumnya dan akan menjaga kepentingan kami sendiri dengan baik." Dear para pemain Liverpool, mau juara nggak sih sebenarnya? Virgil van Dijk bersuara keras terhadap kekalahan Liverpool dari Everton. Kapten The Reds itu menuntut rekan-rekan setimnya berkaca baik-baik. Liverpool kembali terpeleset di persaingan juara Liga Inggris usai dibungkam Everton 0-2 di Goodison Park Kamis 25 April dini hari waktu Indonesia Barat. Gol dari Jared Brent-White dan Dominic Calvert menghukum Liverpool yang masih boros peluang dan rentan error saat bertahan. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengakui performa timnya memang payah. Ia menyoroti bagaimana timnya kalah dalam duel-duel dan memberikan lawan ruang terlalu besar. Everton mencatatkan 76% tackle sukses berbanding hanya 54% milik Liverpool. Liverpool tercatat 12 kali tertembus dribble tuan rumah, sementara juga kalah dalam duel-duel udara. Sangat kecewa dalam berbagai cara, semuanya harus berkaca dan melihat ke performa masing-masing dan berpikir apakah sudah mengerahkan segala upaya, cetus timnas Belanda ini kepada Sky Sports. Apakah mereka benar-benar ingin memenangi Liga? Kalau bermain seperti ini di laga ini secara keseluruhan dan tak memenangi duel-duel, serta memberikan wasit kesempatan untuk menghadiahkan lawan tendangan bebas, maka kami tak punya kans untuk memenangi titel, tambahnya. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.